Halo semuanya ya, halo. Oke guys, kali ini saya main game apa nih namanya Alchemia Story, dan gue pakai kresek sesuai apa yang kalian pingin ya. Kali ini gue main Alchemia Story. Kenapa gue main game ini? Karena ya gue mau nunjukin aja kalau game Asobimo ini keren banget ya, dan bener-bener layak dimainin juga. Oke, Oke, kita kasih suara dulu. Nice. Ini ada pilihan cewek apa cowok gitu. Oke, langsung cewek aja. Kita pilih yang tengah atau yang gede? Yang gede aja ya, biar gede ya, semuanya gede. Nice, langsung di next mungkin apa itu juga gua ngerti, ini kecil gede. Kita pilih yang gede. Aduh, ini apa nih? Oh, ini kurus gitu ya. Oh. Oke, kita bikin seksi mungkin ya kan. Oke. Ih, cantik banget ini kayak gini, tapi nggak kelihatan mukanya. Ini terlalu unyu-unyu, jelek amat. Aduh, jelek banget sumpah. Ini lucu banget ini. Gua suka nih, tapi diem kayak gitu ya. Apa ini nih? Ini aja kali ya. Ini aja kali. Oke, kita pakai yang aduh-aduh gitu ya. Rambutnya. Aduh, ini cantik banget sih cewek. Pilih yang mana ya? Ini unyu. Cantik lagi kan? Oke, kayaknya ini terlalu biasa, bro. Ini aja lah ya. Oke, tinggal rambutnya mungkin ini warnanya. Kita warnain rambutnya yang cantik, yang warna P, ungu kan? Ungu, oh ini kayak gini bagus nih. Bagus banget ini warnanya, kesukaan gua nih. Matanya hijau, biar hijau semua guys. Kulitnya, oke ini aja ya. Ini aja kulitnya nih, aduh terlalu hitam. Oke. Ini kecil banget, gede dong. Nah, mantap, gede banget, anjay. Siap. Ini apa nih? Oh, bisa dikecilin ternyata rambutnya, guys. Ini dipanjangin dong. Oke. Oh, cantik, mantap. Ini apa nih? Oh, hidung. Oke, mantep nih. Gua nggak ngerti itu apa. Ya udah di next. Apa ini? Nah, segini aja, bro. Nah, oke, next. Namanya gampang, kita ketik pilih Ricardo ya kan? Aduh. Ricardo gimana sih? Ricardo cok. Ricardo susah bro, pakai kresek anjay kan? Ricardo. Nice. Nah, apalah? Oke, habis ini. Oke. Bagus nih kan? Mantap. Cuman gua nggak terlalu melihat bro, nggak bisa lihat ini gara-gara kalian ini download ini, cuman tapi kayaknya nggak banyak downloadnya ya, jadi sabar dahulu ya kan. Udah selesai bro, mantep ini game sebenarnya kan, mantep banget ini. Aduh, nakutin ya muka gua anjay. Oke. Kok lama banget ya? Oke, ini dia. Ini dia bro gamenya ya kan. Grafiknya tadi kan ada pilihan. Ada low, high, sama apa gitu. Gua pilih yang paling high. Oke, ini maksimalnya ya bro ya. Start. Oke, mana nih? Oke, kita skip aja lah ya.
skip aja lah ya. Oke, grafiknya bener-bener jos gandos kan? Cuman ini gameplaynya turn base. Oke. Frot, mantap. Enggak ada damage. Oke, sabar. Waduh, apa ini? No. Oke, ready. Tapi enggak boleh, harus apa? Frot. Damage-nya sakit. Enggak nyerang dia. Cuman ready dia di doang. Srok, damage-nya yang gede juga kena, bro. Yang gede juga kena nih. Yang gede juga kena. Ini ada 40 apa nih? Attack biasa ya. Waduh, sakit. Kita attack ini ultinya kali. Srok, damage-nya langsung mati dia, Pak. Waduh, ngeri, wadadaw. Kalau kata Ones, wadadaw gitu, nah. Waduh, mantep, ini kita skip aja ya. Soalnya gue juga gak terlalu mudeng sama gamenya. Tapi keren. Kita lawan dia, coy. Mantap, kita latihan lawan dia nih. Defender. Damage-nya 1. Wadadaw. Attack dong. Mantap. Frog. Damage-nya 100. Nah, ini bisa defend. Kalau dia nyerang, gue nge-defend dong. Ternyata dia gak defend sama sekali. Dia gak nyerang sama sekali. Oke, kita serang. Ultinya nih, menang. Ajay. Dari grafik, mantep. Dari grafik juga mantep ini. Mungkin gameplaynya karena bukan action, mungkin kalian agak sedikit apa namanya, emosi ya. Kenapa bukan action gitu, tapi gak apa-apa. Ini masih layak banget dimainin karena dia gak auto sama sekali ya. Jadi kalau menurut gua, game-game yang gak auto ini bener-bener layak. Waduh, gua ketemu cewek cantik banget. Wadadaw. Waduh, pak, itunya pak. Bisa di atas gak? Wih, cewek mukanya loli. Gua juga gak mudeng sama ceritanya, jadi ya udahlah, skip aja ya, oke. Gua gak mudeng sama sekali. Kita skip dulu juga, gua gak mudeng sama sekali sama ceritanya ya. Oke. Apa, gak ada lainnya ya? Ini jadi per map download baru ya. Satu map download gitu. Oke, gua bawa cewek lagi dan yaps, yang paling gede. Yang ini. Ini paling kecil, paling gede. Segini. Gua bikin yang mirip kayak tadi ya kan. Gua bikin mirip kayak tadi, cuman gua jauh bedain sedikit. Mana? Ini cantik banget nih. Oke, gua bedain kayak yang tadi. Rambutnya samain lah. Oke. Oh, ini gede banget. Anjay, gede banget. Sumpah, yakin. Ini gak tahu apa. Gua gak ngerti ini. Oh, ini rambutnya dipanjang-panjangin semua ya kan. Oh, itunya gede banget. Anjay. Nice. Oke, selesai dong. Gak usah dikasih nama ternyata ya. Mantep kok ini gamenya ya, asli ya. Punya teman segala macem. Aduh, cuma gua agak. Oke, kita skip aja. Alchemia Story emang bagus kok namanya. Namanya siapa ya? Aduh, namanya kayak gitu lagi kan. Oke. Aduh, gua pakai kresek sumpah susah. Nice, nama yang bagus, Bong. Oke.
Keren banget ini karakter gua nih, mantap. Oke, kita battle lagi. Lawannya siapa nih? Oke, kita battle sama dia. Srok, damage-nya dikit banget. Dia juga jurus, damage-nya cuma satu. Dia jurus nih. Yang temen gua jurus. Combo sama gua nih. Mantap. Mati nih. Damage-nya banyak, bro. Mantap, coy. Nice. Wadadaw, mantap, gede banget ya kan. Ini itunya gede, kekuatannya juga gede dong. Wadadaw. Ya kan? Gede dong. Mantap dong. Oke. Sorry. Ini ketemu cewek lagi, cewek cantik ini. Tapi ceweknya kecil itu. Kalau kalian suka sama loli mungkin ya alternatif lah main game ini ada loli. Oke. Ya kan grafiknya bagus. Gameplaynya juga asik, cuman gua susah ya pakai apa namanya kresek kayak gini, kampret tuh. Oke, kita skip. Legendary, nice. Oke. Ini gak ada auto ya. Dan benar-benar mantap grafiknya juga jos banget kok. Nah, skip aja ini. Kelamaan, gue udah pernah ngerti. Bener-bener tempatnya bener-bener mantep, serius. Waduh, ketemu cowok nih. Iya kan? Yeay, gila kan? Gila kan? Cantik gak nih? Apalagi itunya, wih, gila grafiknya juga jos banget. Wadadaw, ya kan? Yeay, mantap coy. Yes, keren banget kan? Siapa bilang game ini jelek ya kan? Mantep banget coy. Mantep banget gamenya. Oke. Mantep banget, gua screenshot dulu guys. Oke. Wadidaw ya kan. Oke, kita jatuh ke bawah. Ini gak bisa ke bawah soalnya. Jadi kita harus lari. Ini mirip sama Sword Art Online banget ya kan. Oke, kita bisa lawan itu. Kita bisa lawan ini. Ya, lawan dong. Ini slice-nya nih. Gua suka banget sama game yang ada turn-based-nya kayak gini, bro. Oke. Gua dikasih apa, gua gak ngerti tadi. Serang. Stroke. Aduh, gak diserang lagi. Mantap jiwa. Gua punya attack. Mantap. Shuhuu. Mirip banget sama Final Fantasy dan kawan-kawan. Makanya gua suka banget sama game kayak gini. Ultinya, bro. Gua gak mau defend. Mantap. Wah, dia nge-defense. Temen gua nge-defense, mantap. Gua jurus juga. Oke. Gua gak mau nge-defense. Ready. Wah, menang gua. Mantap. Mantap banget. Oke. Dan bener-bener jos gandos. Mantap banget coy. Waduh, waduh. Yeah, mantap banget. Oke, guys, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel Android Let's Play. Dan bye-bye, gue bakalan main game ini. Dan gue bakal sampai boss ya. Bye-bye.